Optimalkan dana LPM, Kelurahan Baros maksimalkan penggunaan anggaran untuk membangun jalan setapak yang berada di RW 3 sebagai jalan penghubung dua RT, yaitu RT 3 dan RT 4. Sabtadi selaku Lurah Baros mengatakan usulan tersebut sudah ia ajukan sejak tahun 2019 lalu dan baru terrealisasi di tahun 2021 ini yang rencananya akan segera dimulai dalam waktu dekat. Di lokasi tersebut nantinya akan dibangun jalan setapak sepanjang 135 meter dengan lebar 1,5 meter untuk memudahkan akses jalan masyarakat. Di samping itu, pembangunan jalan paving ini juga bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan buruk masyarakat yang sengaja buang air di sungai tersebut. Sehingga dengan adanya jalan paving, masyarakat tidak lagi buang air sembarangan di sungai RT 3 RW 3, Kelurahan Baros. Kurang lebih 135 meter, Mas. Lebarnya lapornya 1,5. Lebarnya 1,5, panjangnya 135. Dan ini nanti usulan ini insyaallah dalam waktu dekat ini, Mas. Mungkin pelaksanaan Juli kalau enggak Agustus sudah dikerjakan. Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.